Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, ini bahan bonsai serut ya, yang dari Mame Smile, ya. Yang ukuran kecil ya. Kalau ukuran besar-besar ya kemungkinan banyak ya. Ini ukuran kecil ya, yang dari yang kecil banget. Nah, ini kecil banget, ini unik. Ini akan saya tanam. Ini serut, nah ini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini 12, dan yang mameknya dan ada yang besar, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ini ada semuanya itu 22 ya. 22 tanaman bakalan bonsai serut dari yang kecil dan yang besar ya. Ini untuk penanaman di musim kemarau ya. Dan triknya pun akan saya bagikan buat Anda semua biar tanaman serut Anda itu, Pak, saya bangga melihat tanaman serut Anda itu subur ya. Saya sangat senang. Langsung saja kita tanam ya, simak terus. Saya sajikan buat Anda semua spesial untuk penanaman serut, dimulai dari kecil sampai besar di musim kemarau ya. Dan juga untuk semuanya, salam satu rubi, salam kompak selalu, salam sukses, salam sejahtera. Pada intinya ini penanaman serut lain daripada yang lain, pokoknya nggak ada tentang penanaman seperti ini ya. Dan trik terbaru buat Anda biar tanaman serut Anda itu pada subur, subur makmur. Oke, langsung ya. Dan ini sudah saya siapkan potnya itu kecil, buat yang kecil ya. Dan buat ukuran sedang pakai ini. Untuk yang besar ada satu. Yang saya pergunakan yaitu cuman pasir malang. Pasir malang. Dan nanti untuk membasahi saya pakai ini. Ini produk terbaru, vitamin untuk perangsang pertumbuhan tunas dan pertumbuhan akar. Namanya itu Saganta. Saganta. Ini saya mencoba pupuk yang alami ya, organik. Pasir malang. Untuk ukuran ini ya. Dan saran ya, kalau ada batu bata ya pakai batu bata atasnya. Nah, ini bawahnya pakai pasir malang dan atasnya itu pakai batu bata tapi yang halus. Jadi saya nggak bikin, cuman pakai pasir malang.
pasir Malangnya habis ya, jadi ini kasih media ya, media biasa yang saya pergunakan ya. Nah, pasir Malangnya itu habis ya. Kirain cukup, ternyata habis yang saya pergunakan. Sekam ya, ini tetap ada sekam, sekam lapuk ya. Nanti ini pasir Malangnya itu di atasnya saja ya. Dan ini pasir Malang semua. Ini media. Paling atasnya saja yang dikasih pasir Malang. Siram dengan pupuk organik Saganta. Ini untuk merangsang pertumbuhan akar dan tunas ya. Dan kemungkinan ini yang di atas sudah saya bersihin karena ini kambium alami pakai tanah ya. Kambium alami ini ukurannya itu yang 2 liter mungkin berapa mili ya, mungkin kalau pakai ini tuh mungkin sedikit semprotkan batang dan posisi basahkan tanah ya, belum penyungkupan. Ini semuanya tetap disungkup semua karena posisinya itu tanam terbalik ya. Posisinya itu tanam terbalik, jadi tak sungkup semua. Sambil kita mengompa, mungkin barangkali ada yang bertanya tentang permasalahan tanaman serut. Ketika pas penyungkupan, keluarlah bintik-bintik putih seperti jamur ya. Kita biarkan saja, jangan diusik permasalahan penyungkupan. Biarkan, jangan dibuka, ataupun pokoknya jangan dibuka lah. Meskipun keluar bintik putih, yang dikhawatirkan ketika pas dibuka, maka kambium tersebut akan menurun, artinya terkena angin terus kering ya. Jadi akhirnya nggak mau keluar tunas, nanti yang ada nggak mau tumbuh, mati, yang ada nantinya mati. Itu saran saya ya. Dan ini untuk penanaman serut ya, dari kecil ya, kecil, ukuran sedang ya, yang ukuran mame ya, dan ukuran segini nyampe besar ya. Untuk penanaman
utamanya kita itu harus menyediakan, karena ini musim kemarau ya, jadi request buat Anda, ada yang sobat kita, tolong menanam serut di musim kemarau biar posisi airnya itu terjaga. Jadi ini tips buat Anda semua ya. Jadi kita pakai, saya sudah sediakan ini ya, ini buat penampungan air ya. Jadi pas ketika posisi ini sudah basah atau sudah cukup, kita taruh sini, terus ini posisi disungkup, ini dikasih air ya, dikasih air. Jadi pas ketika Anda kerja, Anda pergi kemana atau kemana lama, jadi kita tinggal tuangin air di sini. Soalnya apa, mungkin khawatir posisi dalamnya itu kering ya, kan khawatir nanti yang akan mati. Tapi kalau ini posisinya ada airnya, pengecekan antara posisi kering atau enggaknya kan adanya di sini. Kalau di sini airnya sudah habis, kita tinggal siram lagi. Siramnya di sini ini lama ya, cukup lama ya, kemungkinan 2 hari sampai 3 hari lah. Apalagi kalau ininya besar ya, tingginya segini ya, kemungkinan 1 minggu. Kalau bertanya nggak busuk, nggak bakalan ya, nggak bakalan busuk. Jadi buat Anda semua, semoga tips ini untuk penanaman serut musim kemarau semoga bermanfaat ya, buat kalangan pecinta bonsai atau penanaman tentang serut gaya terbalik. Buat Anda semua, buat yang baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya tentang permasalahan tanaman serut dan penanaman serut dan bolang serut dan semuanya tentang tanaman serut dan tanaman yang lain. Oke, salam satu.